lewat di Sudaryanto, masih Wildan, bocah kasih dia lewat di Sudaryanto, tampaknya digantar saja oleh Sudaryanto, menghasilkan tendangan bebas saja gini untuk para pemain dari kesebelasan. Apakah dibuang saja oleh saudara Epic ini menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari kesebelasan. Marco Junior nampaknya akan dilakukan oleh saudara Taufik, dan kami bermain ke tengah ada saudara Erul, nampaknya kurang akurat, masih Apik, hutang adik yang Apik, perbutan dengan saudara Febri, umpan ke tengah berserang Ali, masih Ali, hutang adik yang Ali, depankan sahabat berserang Muhammad di sana, masih Muhammad ke tengah, maksudnya ke saudara Erul, endek saja berakanya, nampaknya umpan dari saudara Erul masih cukup keras, hasilkan lebaran ke dalam saja untuk para pemain dari kesebelasan Parpok Junior, nampaknya akan dilakukan oleh saudara Taufik di sana, masih Apik, umpan terbang ke saudara Tata, masih Tata, berikutnya dengan saudara Rafli, umpan terdepan ada saudara Wildan, masih sendirian tendang saudara Wildan, namun masih bisa diamankan saja. Ini nampaknya melakukan pelanggaran terhadap saudara Bolo, menghasilkan Bolo yang saja ke tengah. Saudara Febri, langsung saya mencoba membangun serangan lewat kaki saudara Ebek di sana, masih berebutan dengan saudara Krisna. Ini Ebek ke depan kepada saudara Mamat, masih Mamat kepada Allah luas suara nonton Ali. Piala Suratin lepas dia ada saudara Wildan, masih Wildan, tendang saja hampir saja membahayakan gawang daripada saudara Yunus. Pergantian pemain dari Karpok Junior, saudara Sunadi kita nampaknya gawang saja kini para pemain dari Karpok Junior, kini saudara Bolo Ebek, Ebek sambung masih Ali ke tengah, Ebek kita, umpan pendek saudara Mamat, masih Mamat berbutan di sana, pick saja kini oleh saudara Apik ke tengah, curi saja oleh saudara Arul, umpan ke belakang kini Febri, masih kepada saudara Rafli melebar, berakannya saudara Mamat nampaknya luar lapangan, pergantian pemain dari kesebelasan Karpok Junior, saudara Topik ditarik keluar digantikan oleh saudara Warjo. Nampaknya saudara Emi di sana ke tengah, ada saudara Tata, ada para Pusaryanto, yang terjadi masih dikop saja oleh saudara Erul, ada saudara dari Bagir Jaya kini Rafli, umpan ke tengah Pusaryanto Wildan yang dijawab terjadi gini, ada saudara Ali, namun salah pengertian, perebutan di sana masih dikuasai anak-anak Bagir Jaya kini, ada saudara Erul, umpan pendek saja kepada saudara Ebek, ke belakang saja. Dengan tenang para pemain Bagir Jaya melebar, ada rekannya saudara Rafli, buta hadithia Rafli ke tengah, ada saudara Febri mencoba membangun serangan lewat kaki saudara Rafli di sana, nampaknya masih ada saudara Mamat di sana, nampaknya oleh saudara Mamat nampaknya untuk para pemain dari kesebelasan Karpok Junior, nampaknya tidak boleh saudara Tata ke tengah ada Karpok Junior yang saja kena tumbuh saja oleh saudara Febri di sana ke depan, ada saudara Ali lewati dua pemain dari Karpok, masih Ebek ke tengah, ada Ali ke depan kepada saudara Ebek di sana, pemain jadi Ebek, nampaknya tendangan dari saudara Ebek ini masih cukup lemah, nampaknya masih melebar di samping kanan penjaga gawang daripada saudara Yunus, ada saudara Emi perebutan dengan saudara Ali, tendang saja ke depan, nampaknya tendangan daripada saudara Ali ini masih melebar di samping kiri penjaga gawang daripada saudara Yunus, ini menghasilkan tendangan gawang saja untuk para pemain dari Karpok Junior, kini sudah bolong ke depan, nampaknya kok saja oleh saudara Ebe, masih Ebe utak adik dia perebutan dengan para pemain Karpok Junior, masih Krisna perebutan di sana, ini saudara berhasil dibobol oleh saudara Apik, skor berubah menjadi 2-1 di babak yang kedua. Yanto, hampir saja tendangan dari para saudara yang penjaga saudara Farid ini menghasilkan tendangan gawang saja ini untuk para pemain dari kesebelasan Bagir Jaya FC. Sepuluh penjaga gawang saudara Farid tendang saja melambung tinggi, maksudnya kepada
Saudara. Apa yang terjadi masih ini? Ada saudara tatak. Masih tatak. Pendek saja kebenarannya saudara Krisna Mukti di sana. Umpan ke belakang. Ada efek. Nampaknya dibuang saja melambung tinggi oleh saudara efek ini. Menghasilkan lemparan ke dalam saja. Untuk para pemain dari kesebelasan. Marvel Junior. Ada sudah Ali. Tendangan sudut saja nampaknya. Untuk para pemain dari wajah kesebelasan Bagir Jaya FC. Tendangan sudut saja apa yang terjadi, namun masih dikompensasi oleh saudara Yanto. Tendang saja melambung tinggi apa yang terjadi, masih dikejar oleh para pemain dari Bagir Jaya di pilih. Umpan dengan tenang kepada saudara Ali. Masih Ali melewati para pemain Karpok ini. Ali masih sendirian. Ali melewati dua pemain Karpok namun belum keluar lapangan. Nampaknya dibiarkan saja para pemain Karpok sudah ini menghasilkan. Nampaknya tak kena kartu kuning saja para pemain dari Karpok sudah ini menghasilkan tendangan bebas saja kini untuk para pemain dari kesebelasan Bagir Jaya FC. Nampaknya akan dilakukan oleh saudara Wildan. Dari setempat dari Bagir Jaya ini sudah bersiap-siap ini saudara Wildan. Siapa yang akan dituju? Saudara Wildan menang saja nampaknya hebat. Sampai kiri saudara FC menghasilkan tendangan gawang saja kini untuk para pemain dari kesebelasan Arvo Junior kini saudara. Dengan para pemain Bagir Jaya ini ada saudara Warjo namun dibiarkan saja. Umpan sebelah dari Karpok Junior ini. Umpan lebar kepadanya saudara Yanto. Umpan ke tengah. Ada saudara Warjo di sana. Masih Warjo. Umpan ke depan. Om saja ini Warjo melambung tinggi. Masih jatuh strategis dari tim saja oleh saudara Rafli. Masih gini Yanto. Buang saja melambung tinggi. Umpan ke tengah. Ada saudara Ali. Masih Ali. Umpan ke depan. Nampaknya perebutan di sana dengan para pemain dari kesebelasan Marfok. Namun keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam saja. Ada saudara Apit di sana. Masih Apit. Udah adiknya Apit. Perebutan di sana. Empat pemain Bagir Jaya ini nampaknya dilanggar saja oleh saudara Febri. Bebas saja untuk para pemain dari kesebelasan Arvo Junior. Nampaknya kita bebas saja gini para pemain Arvo Junior kini akan dilakukan oleh saudara Yanto. Tendang saja melambung tinggi nampaknya besok hari. Tepangkan saja kepada saudara Tahan yang menuju ke tengahkan. Ada saudara Edi di sana. Umpan lebar kepada saudara Krisna yang menuju. Senior akan dilakukan oleh saudara Warjo. Sudah bersiap-siap. Umpan ke tengah. Ada saudara Api. Barisan belakang dari kesebelasan Bagir Jaya sudah bersiap-siap. Siapakah yang akan dituju nampaknya? Sudah ada empat pemain dari Bagir Jaya. Tempat gawang dari mana saudara Yunus. Efek. Umpan ke tengah. Ada saudara Wildan. Apa yang terjadi masih bisa diselamatkan saja. Dapat jaga gawang saudara Yunus ini ke depan. Ada saudara Apit, perebutan dengan saudara Wildan ke depan, nampaknya dibuang saja. Sudah bersiap-siap, umpan ke tengah, hop saja oleh saudara ini. Jadi masih perebutan, ada saudara Wildan, buang saja ini ada saudara Wildan yang menghasilkan. Lempar saja, untuk para pemain dari kesebelasan. Dan bagian saya FC ini, ada saudara Ebek. Lempar, bisa dilempar saja. Ke depan ada saudara Krisna. Biarkan saja tim saudara Ebek. Dibuang saja oleh saudara Ebek ini. Hasilkan lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari kesebelasan Karpok Junior FC. Barisan belakang Karpok Junior ini sudah bersiap-siap. Siapa yang akan dituju? Umpan saja ke tengah kepada saudara Apik di sana.
pasti apit ucap adik dia ke tengah tanpa pada sore hari ini. Terima kasih pada tim Marpok Junior yang sudah memberikan permainan yang cantik buat masyarakat Pato Baru dan sekitarnya. Selamat buat Bandar yang sudah masuk ke semifinal yang nanti akan bertanding pada tanggal 22.